Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bu Guru? Mudah-mudahan anak Bu Guru semuanya selalu sehat dan semangat. Baiklah Soli dan Soliha, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Tahsin dan Tahfiz. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Mari bersiap-siap mengangkat kedua tangan, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Solih dan Solihah sudah berdoa bersama. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar surat baru, yaitu surat Ad-Duha. Dan sebelum kita menyimak tentang surat Ad-Duha, mari kita murojaah surat Al-Lail terlebih dahulu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardha. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak hebat. Kita semua sudah murojaah bersama. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat Ad-Duha berjumlah 11 ayat. Nah, hari ini kita akan belajar ayat 1 sampai ayat 5. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Ad-Duha.
Surat ini turun pada waktu duha atau pagi hari sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir yang menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diperdulikan lagi oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Baiklah Salih dan Saliha, mari simak surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat 1 Wadduha. Mari kita baca bersama-sama ya nak. Wadduha. 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 Ayat 2 Walaili idza saja. Kita perhatikan tanda bacaan panjangnya ya nak. Kita ulangi sama-sama. Walaili idza saja. Walaili idza saja. Ayat 3 Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Perhatikan ya nak, ada bacaan yang menggunakan huruf ain. Mari simak dan ikuti ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang ayat 4, tetap semangat ya Sali dan Saliha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayo Sali dan Saliha ibu guru, dengarkan dan kita ikuti bersama ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat 5 Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dengarkan dan lihat tanda bacanya ya nak. Kemudian mari kita ulangi sama-sama. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Terima kasih anak-anak hebat sudah mendengarkan dan juga mengikuti bacaan Bu Guru. Sekarang kita baca sekaligus dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Shadaqallahul azim.
Baiklah Soli dan Soliha, demikian tadi adalah pembelajaran tahsin dan tahfiz kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Soli dan Soliha semuanya, jangan lupa sholat lima waktu, rajin murojaah dan membantu kedua orang tua. Dan yang paling penting, jaga kesehatan ya Soli dan Soliha. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.